Iya, jadi arahan masukan, bukan arahan. Tapi... Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Indonesia, PSSI, Erick Thohir. Di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 5 Juni berharap, masyarakat Indonesia dapat mengapresiasi industri olahraga tanah air, khususnya sepak bola. Hal itu ia sampaikan saat merespons anggapan masyarakat mengenai mahalnya harga tiket FIFA Matchday Indonesia versus Argentina yang akan berlaga pada 19 Juni 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Menurut Erick, harga tiket tersebut sudah disesuaikan dan masih termasuk harga yang paling murah bila dibandingkan dengan FIFA Matchday Argentina lawan Australia yang digelar Stadion Beijing Workers, China pada 15 Juni 2023. Ia juga membandingkan harga itu dengan harga tiket konser Coldplay. Misalnya di industri entertainment, ketika harga tiketnya sekian, dibilang murah. Tetapi begitu kita bicara buat merah putih, membangun daripada generasi bangsa, dibilang tiketnya mahal. Nah, kita sudah buktikan harga tiket Argentina di Indonesia itu jauh lebih murah dari yang ada di China. Jauh lebih murah. Erick Thohir mengatakan, pertandingan persahabatan tersebut justru sangat penting bagi kemajuan tim nasional sepak bola Indonesia. Menurutnya, seluruh laga FIFA Matchday yang diikuti timnas Garuda merupakan upaya untuk meningkatkan peringkat timnas di level dunia dan sebagai uji mental skuad merah putih. Dari Jakarta, Afra Augesti, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan.